Halo anak-anak, jumpa lagi dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, bersama Pak Ridwan, belajar matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak lihat, Bapak pakai baju dari daerah mana? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Ini dari daerah Jawa Barat. Ciri khasnya adalah ini. Ikat kepala yang namanya totopong. Apa? Totopong. Anak-anak, sudah lihat kan video tadi? Bapak ada pertanyaan. Coba, berapa luas kamar ini? Berikutnya, berapa luas kebun ini? Ya. Pertanyaan ketiga, berapa luas televisi ini? Anak-anak, untuk bisa jawab tiga pertanyaan tadi dan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan persegi panjang, Bapak akan mengajarkan yang namanya matematika nalaria realistik. Jadi kalian akan menggunakan nalar dalam memahami matematika. Mari perhatikan pembahasan berikut ini. Oke anak-anak, perhatikan gambar berikut. Yang A, sisi pendeknya 1, sisi panjangnya 3. Jumlahnya kotak ada 3 buah. Yang B, sisi pendeknya 2, sisi panjangnya 2. Banyaknya kotak ada 4 buah. Yang C, sisi panjangnya 4, sisi pendeknya 3. Banyaknya kotak ada 12 buah. Yang D, sisi panjangnya 5, sisi pendeknya 4. Banyaknya kotak ada 20 buah. Anak-anak, mari kita lihat hubungannya antara sisi panjang, sisi pendek, dengan banyaknya kotak. Perhatikan. Yang A, 3, 1 menjadi 3. Yang B, 2, 2 menjadi 4. Yang C, 4, 3 menjadi 12. Yang D, 5, 4 menjadi 20. Coba anak-anak di rumah, apa coba hubungannya? Ya, betul. Hubungannya adalah perkalian. Jadi, banyaknya kotak adalah perkalian dari sisi panjang dikali sisi pendek. Nah, kalau sisi pendek Bapak ganti menjadi lebar, berarti luas persegi panjang adalah perkalian dari panjang kali lebar. Setuju? Nah, seperti gambar berikut. Ya, lihat. Tuh. Oke. Ingat, Bapak tidak mengajarkan langsung rumus. Tapi Bapak akan mengajarkan penjelasan untuk kalian menemukan rumus. Anak-anak, perhatikan soal berikut. Lebar rumah Pak Ali adalah 9 meter. Sedangkan panjangnya lebih 3 meter dari lebarnya. Berapakah luas rumah Pak Ali? Nah, ini soal masuk kategori HOTS atau Higher Order Thinking Skill
atau soal beraras tinggi. Ya, tidak perlu khawatir. Ingat, dengan Pak Ridwan, soal matematika menjadi mudah. Perhatikan caranya. Lebar sama dengan 9 cm. Panjang itu 3 meter dari lebarnya, atau lebih panjang 3 meter dari lebar. Berarti 9 ditambah 3 sama dengan 12 meter. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar, atau 12 dikali 9 sama dengan 108 meter persegi. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah.